Beraja ke Johor, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau. Sungguh pepatah ini bukanlah satu omong kosong. Orang Minangkabau telah sampai ke Negeri Sembilan pada kurun ke-14. Mereka datang dari Sumatera di tanah Minang dengan mengahwini anak orang asli di tanah Rembau. Dan dari kaum ini atau suku inilah yang dinamakan Biduando, di mana setiap daerah yang dinamakan undang dari suku inilah yang akan dipilih. Raja Melewa telah dihantar oleh ayahandanya untuk menjadi Raja Negeri Sembilan yang pertama. Tapi sebelum Raja Melewa bertolak ke Negeri Sembilan, Yang di-Pertuan Besar Pagaruyung telah memerintahkan seorang kerabat diraja yang bernama Raja Khatib. Jadi pergilah lebih awal Raja Khatib ni untuk menyambut Raja Melewa di Sri Melanti. Bagaimanapun, sesampainya Raja Khatib di Sri Melanti, dia telah mengaku bahawa dialah anak raja yang dihantar dari Pagaruyung. Jadi disebabkan percaya bahawa Raja Khatib tadi adalah anak Raja Pagaruyung yang asal, penghulu Sri Melanti, penghulu Naam, telah mengahwinkan anak perempuannya dengan Raja Khatib. Kemudian di Pagaruyung pula, Raja Melewa mulalah berlayar untuk menuju ke Tanah Melayu. Tapi sebelum ke Negeri Sembilan, Raja Melewa terlebih dahulu menghadap Sultan Johor untuk mendapatkan Cok Moho dan kuasa untuk memerintah semua tanah jajahan di Negeri Sembilan. Selepas dilantik, Raja Melewa pun berangkat menuju ke Negeri Sembilan melalui Naning. Sampai saja kat Naning, angkatan tentera Raja Melewa ni bertembung dengan angkatan Bugis yang dipimpin sendiri oleh Daeng Kemboja. Jadi berperanglah Raja Melewa dengan angkatan Bugis ni. Dan dalam peperangan tu, angkatan tentera Bugis berjaya dikalahkan. Daeng Kemboja pula lari hilangkan diri. Dari Naning, Raja Melewa meneruskan perjalanan sampai ke Rembau dan ditabalkan menjadi Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Kampung Penajis. Dan tempat bersemayam Raja Melewa ni dinamakan Astana Raja. Selepas ditabalkan pula, Raja Melewa memimpin satu angkatan perang untuk menyerang Raja Khatib dekat Sri Melanti. Tapi Raja Khatib lebih awal melarikan diri. Kemudian, penghulu Naam bertindak menderhaka dan memberontak. Dia menentang Yang di-Pertuan Besar Raja Melewa. Dalam peperangan tu, penghulu Naam berjaya dikalahkan dengan dibunuh sendiri oleh Raja Melewa. Ada pendapat yang mengatakan penghulu Naam dibunuh sendiri oleh Raja Melewa. Kemudian kepala dan badannya dicampakkan di tempat yang bersinggan. Sebab tu di Kuala Pilah ada tempat yang bernama Bukit Putus. Jadi peperangan ini berakhir dengan kekalahan penghulu Naam. Maka berakhirlah persengketaan Raja Melewa ketika eranya. Raja Melewa telah meninggal pada tahun 1795 di Rembau, Negeri Sembilan. Kemudian tempatnya digantikan oleh Raja Hitam, iaitu menantunya sendiri. Jadi sampai sini saja perkongsian untuk kali ini. Kita jumpa di video-video yang akan datang.